بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وخليلنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علومه في دارين آمين. فالمخففة والنجاسة ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. نجس itu ada tiga bagian: mukhaffafa, mughallazha, mutawassita. Ringan, ya, berat, sedang. Wal mukhaffafatu, maka najis yang mukhaffafa, ringan, adalah baulu zakari, kencing laki-laki, alali yang lam yablum haulaini, belum sampai umurnya 2 tahun. Walam yatanawwal ghiza'a ghairi laban, dan dia belum makan akan makanan selain susu. Wa hadzal hawlu, ini tahun hilaliyatun ta'diliyatun. Hilaliyah, ya, tahun hijri, ya. Ta'diliyatun, pasti dia. Wa'id huru, dan suci mahaluha oleh tempatnya, ayal mukhafafati, tempat mukhafafa itu, najis mukhafafa, tempat yang terkena najis mukhafafa. Birashil ma'i alaihi marratan wa'idatan hatta ya ummahu, dengan memercikkan air di atasnya sekali, ya. Marratan wa'idatan hatta ya ummahu, sehingga rata, sehingga ia meratakan akannya. Ya. Jadi gampang kalau mencuci najis mukhaffafa sampai rata. Ayaglibuhu min ghairi sayalanin, artinya ya, memenangi akan dia dari tanpa mengalirkan. Jadi diratain, yaglibu ini maksudnya dari diratain tanpa ngalir. Jadi airnya enggak ngalir. Dipercikin rata. Tapi sebelumnya zatnya hilangin dulu. Wayat uru, dan suci ma'aluha oleh tempatnya, il mukhafafati, najis mukhafafa, birasil ma'i alai maratan wahidatan hatta ya umah, dengan memercikan air atasnya sekali sehingga baik lagi ya. Bisarti, dengan syarat, antazula ainul bauli, dengan syarat bahwa hilang ain, zat kencing, ayu ausofi, maksudnya sifat-sifatnya qabla rasin, sebelum dipercikan. Jadi sebelumnya dibersihin dulu. Bukan masih ada kencing bayinya langsung dicepratin doang, bukan begitu. Hilangin dulu tuh najisnya. Ya. Dilap aja. Iya. Yeah. Kabaki hati najasati, seperti sisa najis-najis yang lainnya. Wa bisyakti asri mahalil bauli, dan dengan syarat meras tempat kencing itu. Meras maksudnya apa? Keringin itu sampai enggak ada kencingnya. Au ya. Jafafihi, atau sampai keringnya. Bisa dengan syarat pers tempat kencing itu, atau keringnya tempatnya itu, hatta sehingga laya bekofi irutubatun, sehingga tidak tersisa padanya oleh yang basah, ya, kering, tanpa silu yang berpisah. Bikhilaf irutubatin latila tanpa silu, lain halnya basahan yang tidak bisa berpisah. Ya. Dan halnya bahasa enggak berpisah, ya. Umpama di apaan di situ kenanya, dia enggak bisa pernah kering. Ya.
Jadi kalau kita kena najis anak kecil laki-laki yang belum sampai 2 tahun, ya air kencingnya itu ya, cukup air kencingnya diilangin dulu, air kencingnya terlebih dahulu diilangin dulu, ya diilangin, baru kita ratain dengan air. Berabe juga ini. Ya memang mukhafafa tapi berabe juga. Ya. Ya. Iya, sekarang makan apa aja bocah? Susunya ada susu campur atau formula? Iya, bercampuran. Amma idza akala sabiyyu, adapun apabila makan oleh anak kecil ghaira labanin, selain susu, litagazi, ya, seperti karena untuk ya bergizi, ya, supaya banyak ya gizinya, tagazi itu kasamnin, seperti minyak samin, au balagha sanataini, atau sampai 2 tahun, faya ta'ayyanul ghusl, ya maka wajiblah ya gos digas dibasuh ya. Ya fayatain wa ghusl, wajiblah ghusl. Jadi apa ghusl? Mengalir airnya, ghusl airnya ngalir sampai 2 tahun. Jadi adapun apabila makan anak kecil selain susu, ya, selain susu untuk ya tagozi bergizi, ya, seperti minyak samin, atau sampai umurnya 2 tahun, maka kalau begini mah wajib mah dibasuh. Faya ta'ayyanul ghuslu, wajib dibasuh. Wala yadru, tidak kenapa tanawul syai'in, makan sesuatu li taknik, ya, untuk taknik. Nah, kalau taknik enggak apa-apa. Ya. Walaupun dia tadi kan kurma, walaupun dia makan kurma tuh dari tahnik, ya, tetap air kencingnya nanti termasuk mukhaffafa. Iya, jadi enggak masuk kategori itu, enggak. Ya kan begitu, kalau dia anak kecil laki-laki, ya belum makan apa-apa, umurnya baru 2 tahun, ya, kalau dia makan maka termasuk najisnya mutawa sito. Nah, kalau dia tahnik gimana? Dia makan kurma, enggak apa-apa dia. Khusus. Auli islahil batni, atau untuk mengobati, memperbaiki perutnya. Mesti minum obat, enggak apa-apa. Ya, ke dokter umpama. Untuk ngobatin, li islahil batni, untuk memperbaiki perut. Wala yadurru labanul adamiyin, tidak kenapa susu susu manusia au ghairi, atau susu selain manusia, susu kambing boleh. Walaupun umurnya ya belum sampai 2 tahun, walaupun dia minum susu, tapi susu kambing boleh. Susu sapi boleh. Susu kuda boleh. Biar gagal. Ada saja. Iya. Susu kuda liar gitu kan. Iya. Biar liar. Susu kuda liar boleh. Susu kambing, susu unta, susu sapi boleh. Iya. Walau najisan makannya. Sekalipun najis. Iya. Sekalipun najis. Ya, susunya susu najis. Sekalipun. Ini umpama. Sekalipun. Kenapa li'annal mustahila li'annal mustahili fil batini hukmal mustahalilai. Karena bahwa bagi yang berubah di perut, itu ada hukum yang dirubah. Artinya kalau sudah dalam perut ya
hukum dalam perut, ya sah suci apa enggaknya gitu. Wamin sama dan alasan di sana lau akala jika lo dia makan au syariba dia minum ghalazan nih li annal lil mustahili fil batini hukmal mustahali ilaih, ya dari alasan di sana maka jika lo dia makan atau dia minum mughalazun najis mughalazun, dia makan dia minum najis mughalazun, dia makan anjing tuh, dia makan babi, lazimahu duku lazimahu goslu duburi, wajib membasuh duburnya ya, wa kubulih dan kubulnya, kemaluan ya belakang kemaluan depan wajib marrotan sekali aja, la ghairu, enggak lain. Ya. Kenapa tadi alasannya? Li anna lil mustahili fil batini hukmal mustahali ilaih. Wa jazaul hajar dan memadai akan dia oleh ya. Jadi ya. Jadi apa? Tadi katakan wajib akan dia membasuh duburnya dan kumpulnya sekali aja, enggak lain. Wa jazaul hajar dan memadai akan dia oleh batu. Boleh tuh. Pakai batu juga. Istinjanya, Pak. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Enggak mesti dicuci sampai 7 kali. Dia ya. Supaya sampai 7 kali kagak. Walaupun dia makan babi. Jadi tadi alasnya li anna lil musta'ini fil batini hukmal mustahali ilaih. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ya. Wan nasu bi ujubi sab'i minat turabi mahmulun ala ma idza nazal mughallazu bi aini. Dan nas dengan wajib 7 daripada tanah itu dibawa paham pengertiannya atas sesuatu apabila keluar najis mughallazu yang dia makan, keluar ainnya. Dia makan apaan? Umpama daging tuh dagingnya umpama satu keluar, bro. Bro gitu. Ini kan keluarnya jadi kuning. Ya, sudah diolah. Jadi enggak mesti, enggak usah 7 kali. Kalau yang kayak begitu tobat aja udah dah. Ya. Sekarang kan rumah makan kan begitu, banyak banget tuh. Daging sapi kaki pendek. Iya. Saya pernah lewat ini. Di pasar Palmerah itu kakinya pendek-pendek banget, nggak tahunya adalah babi. Jadi Palmerah udah ada ini. Iya. Waktu saya lihat di dalam ada. Iya. Jadi hati-hati, jangan sampai na'udzubillah. Kalau ada kita tukang yang seperti itu, walaupun dia jual kambing, dia jual kebo di situ, jangan beli di situ. Sama aja. Iya. Iya. Jangan beli di situ. Wallahu a'lam bishawab.